keputusan kementerian yaitu dari nomor 28 tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri dan juga waktu itu dibuka budaya dan pariwisata kita sebagai lembaga pelestari budaya dan kemarin dari Kemendikbud kita menjadi wahana peradaban museum wahana museum peradaban Indonesia dan juga yang terakhir kemarin dibuat membuat satu keputusan memo yang nantinya akan memperkuat Bhinneka Tunggal Ika.